Oke, di video kali ini Reaction Time ada Resonator trailer terbaru yaitu Shorekeeper. Sekaligus juga kita sudah bisa pre-download untuk versi 1.3 nantinya ya. Nah, untuk patch yang kemarin gue tuh belum ada opsi pre-downloadnya. Karena kalau nggak salah ya cuma beberapa player saja yang dapetin fitur pre-downloadnya gitu. Oke, sekarang kita coba lihat untuk fitur pre-downloadnya seperti apa. Ya, untuk size-nya 26.24GB ya. Ini serasa kayak download kembali sih gamenya yo. Ya, untuk informasi perihal update 1.3 juga sudah dirangkumin di sini untuk previewnya. Yang mana untuk bannernya si Yuhu dan juga si Shorekeeper itu ternyata dibedakan ya. Resonator bintang 5 Shorekeeper bisa didapatkan dari banner Tilda Si Turns Clear. Lalu untuk yang bintang 4 Yuhu bisa diambil dari banner Prevail The Lasting Night. Ya, jadi ini beda. Ada juga yang menyebutkan katanya untuk banner riranya nanti Jien ya. Yang sebelumnya itu dikabarkan Yinlin, tapi baru-baru ini ada rumor katanya Jien. Tapi yang pasti nanti kita lihat ya. Dan sekarang mari kita cek untuk trailer terbaru Shorekeeper. Life. Life is the dim light that flickers in the chaos. The faint heartbeat that echoes in the silence. A beautiful accident and a deliberate creation in the galaxies. Ini untuk voice-nya si Shorekeeper yang bahasa Inggris juga yet, bagus ya. Can an entity of energy be called life? Perhaps oh the answer is hidden within. Ini kayak Changli versi biru. Breezes ferry me to the wild. Oh my god, ini animasinya keren banget anjir. Time flows over me without a trace. Musiknya like memang udah berubah sih asli Wuthering Waves ya. Ini juga udah bagus banget musiknya. Wow. But unlike me, humans are blessed with boundless possibilities. Ada kota maju seperti ini juga anjir. So I close itu sebelum my Apocalypse eyes sepertinya ya. Try to be one of them. I feel disaster sweeping through relentlessly. Civilizations collapsing like fragile sandcastles. Their loss. Agony. Diserang. Oh. Decay and decline. I feel it all. What am I? Wah, ekspresinya dapat banget. An observer of this world. Ya, ini musiknya juga masuk banget ke scene-nya ya. Man. Oh. A witness to life. Wow. Woi. Gue suka banget sama ininya. Animasinya. When the wuthering waves subside, we need a haven to restore civilization. Let's make this shore the beginning of our story. Rover, dua voice sekaligus ya, nice. Of our story. I understand now. I exist because of you. My purpose is born from the burdens you carry. Through silence, civilization will endure on this shore. Show me your skill. This shore is a testament to my existence. Shorekeeper. Rectify. Rectify. Asik. Gryffindor. Gile, musiknya mantap banget. Banget hey. Oh main pianonya, solo piano sepertinya ini bro. Oh my god. Woo. Pianonya cakep banget. Oh. Man. Shorekeeper. Lihat itu ekspresinya anjir lah.
Sumpah ini Wuthering Waves semakin kemari banyak perubahan, serius. Oke, jadi itu dia tadi untuk trailer Resonator terbaru The Shorekeeper. Komen di bawah menurut kalian gimana. Menurut gua itu salah satu karya yang sangat luar biasa. Di akhirnya tadi tuh benar-benar itu langsung merinding saya, bos, serius. Untuk versi 1.3 nanti diupdate di tanggal 29 September 2024 ya. Persiapkan astrage kalian untuk gacha and Shorekeeper nantinya, dan buat kalian pengen top up, ayo top up game-game kesayangan kalian di d2c.co.id. Dan pastikan juga kalian gunakan kode promo Royce D2C untuk dapetin diskon. Ada campaign diskon terus sampai 200 ribu untuk game Genshin, Zealous Zone Zero, HSR, dan juga Wuthering Waves. Selain itu juga ada campaign kalau misalnya kalian jadi member di website d2c.co.id, kalian bisa mendapatkan banyak hadiah seperti laptop gaming, handphone, dan lain-lain. Ada benefit juga ketika kalian menjadi member D2C seperti diskon spesial up to 50 ribu per bulannya, lalu ada layanan prioritas, dan juga cek riwayat pesanan lebih mudah dan juga lebih detail. Ayo top up dan jadi member di D2C sekarang juga di d2c.co.id.